Timiri. Enak gak? Gimana? Lumayan. Kalau ini beda banget ya, kalau ini suruh nyobain makanan susah banget. Kalau ini dan tadi baru dapat kabar ternyata lockdownnya diperpanjang. Gitu. Jadi deh, octopus butter garlic. Kita coba yuk. Hai guys. Hai guys. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel aku, dan jangan lupa untuk follow Instagram Mama. Yes, Karissa underscore Putri. Yay, Karissa underscore Putri. Hari ini adalah kita lagi merayakan Lebaran. Idul Adha. Yes, Lebaran Haji. Berarti tandanya untuk saling memaafkan. Oh iya, jangan lupa. Ayo salim dulu sama Mama gimana? Yang ini? Iya, nggak ada apa izin lah. Thank you kakak dia. Sama-sama ya. Yang ini? Pinternya. Aduh, nih dua anak mama nih. Nah sekarang karena di Melbourne lagi lockdown, hari ini adalah lockdown hari kelima guys. Jadi Lebaran Haji kita kali ini di rumah aja, kita gak kemana-mana. Yeay. Paling abis ini aku mau beli kopi keluar, mau take away. Abis itu langsung balik ke rumah, karena lagi lockdown gak bisa kemana-mana. Oke guys, nih sekarang aku mau nyiapin ketupat dulu. Karena mama mertuaku, mama Elia, udah masak dari kemarin ketupat, sayur ketupat, semur, marah. Waduh, luar biasa. Enak banget ketupatnya. Aku akan kasih lihat, aku akan shoot. Ya guys, langsung lihat ya. Oke, kita langsung siapin yuk ketupat. Guys, jangan lupa like dan subscribe. Tekan. Tekan tombol merah. Bye. Tekan. Ini adalah namanya marak. Sup kambing marak. Dia bening gitu, kuahnya kuning. Ini enak banget. Jadi nggak pakai santan sama sekali. Nih, kalau ini adalah sayur ketupatnya. Ini enak banget. Menurut aku adalah ini sayur ketupat paling enak yang pernah aku makan. Wow. Nggak lebay, beneran. Kalau ada di Jakarta, dikirimin deh. Ini enak banget. Banget. Isinya labu siam sama kacang panjang. Ini semur kambingnya. Wow. Ceritanya mau makan durian, kita lihat ya Zee suka apa enggak. Durian, Lebaran makan durian nih, mau enggak? Kalau merem-merem tandanya enak banget. Kalau sampai merem-merem tandanya enak banget. Ini nih. Ya ampun. Selesai, mama simpan ah. Nggak boleh. Mau lagi? Oke. Doyan nih ternyata. Nih, Kyo, si Zee tadi udah minta nambah terus durian itu cuma mau. Nggak mau, cobain dikit aja. Mau dikit? Oke, nih dikit nih. Cobain dulu Kyo, enak. Lumayan. Kalau ini beda banget ya, kalau ini suruh nyobain makanan susah banget. Kalau ini
makanan baru semuanya masuk. Hah? Dah simpan, dah selesai. Jadi akhirnya kita mau beli kopi nih guys, mau keluar. Jadi meskipun lagi Idul Adha, lagi lockdown juga di sini, kita tetap bisa beli kopi di luar, tapi take away only. Terus kita masuk mobil lagi, muter-muter deh di jalan, menikmati Lebaran Haji bareng-bareng keluarga. Oke, ini kita masuk mobil dulu ya. Ini masuk mobil. Lagi take away kopi nih guys. Restoran di sini buka meskipun lagi lockdown. Buka semuanya tapi take away only. Jadi kayak kopi gitu kita bisa buka tapi hanya khusus take away aja. Restoran juga khusus take away aja. Dingin dan lagi hujan di sini. Aku udah pesan kopinya, lagi dibuatin. Jadi sekarang Melbourne tuh lagi lockdown. Udah 5 hari lockdownnya karena ada beberapa kasus baru. Dan udah 5 hari, hari ini adalah hari kelima dan tadi baru dapat kabar ternyata lockdownnya diperpanjang. Itu diperpanjang lagi 1 minggu. Sampai udah jadi, kita hanya bisa ngopi di mobil aja karena lagi lockdown dan lagi hujan, jadi nggak bisa duduk di luar. Oke, kita mampir ke supermarket mau cari octopus buat dimasak nanti malam. Rencananya kita mau bikin octopus, semoga ada ya, karena lumayan susah nih dapetnya di sini. Octopus abis terus guys. Yeay, ini yang aku cari, octopus. Nih guys, kalau di supermarket sini, kue-kue seperti ini lengkap guys. Misalnya mau jam 12-an untuk tiup lilin, tinggal beli ke supermarket aja. Dan ini vitaminnya semua lagi pada diskon 50%, jadi setengah harga guys semuanya. Udah sampai rumah, beliin baby Chino nih. Buat Zizi, mana ya kita lihat ya. Zi! Mama bawain apa coba? Kopi apa? Baby Chino buat Zi. Oh, diambil dulu marshmallow. Itu ada marshmallow-nya. Nah, oke. Okay. Wah, hujannya gede banget. Untung kita udah sampai rumah dengan selamat, alhamdulillah. Tuh hujannya, wow. Cobain, aku mau coba ya. Udah, coba nih, Mama mau lihat. Mama mau lihat. Strimbili. Strimbili nggak? Abis tuh baju sih tuh. Oke, ini kita buka ya sekarang octopus yang tadi dibeli. Apa sayang? Oh ini mau yoyo ya? Oh ada yang minta di ini yoyo nih. Tada! Nih,
Oke. Kita buka dulu octopusnya. Ini satu octopus ini 200 gram. Jadi kita masak dulu. Habis itu tinggal dikasih bumbu. Bumbunya adalah garlic butter. Kita kasih lemon dulu biar nggak amis. Semuanya. Potong lagi ya. Oke, selanjutnya kita bakarnya langsung pakai garlic butter. Nah, ini kebetulan di sini udah ada nih yang jual kalau garlic langsung dipakein butter kayak gini. Jadi butternya memang butter garlic. Ini sama butter garlic. Kalau yang enggak ada ini bisa dengan garlic dipotong kecil-kecil terus nanti pakein butter. Sama aja sih sebenarnya. Oke, kita langsung masukin ya. Guys, untuk octopus ini udah ada tulisannya di bungkusnya ready to eat, jadi udah siap dimakan. Tapi kalau aku lebih suka dibumbuin dengan bumbu aku sendiri, yaitu dengan garlic butter sauce. Kalau kalian beli octopusnya dari mentah, sebaiknya dipresto dulu ya guys. Karena octopus ini teksturnya itu kenyal, jadi sebaiknya dipresto hingga benar-benar empuk. Setelah itu baru dimasak dengan caraku ini guys. Nih, selanjutnya kita pakai ini chicken salt. Semoga enak ya jadinya ya. Udah mau kering, jadi tadi dia kayak ngeluarin air, sekarang dia udah mulai kering. Kita keringin ya guys, nanti bumbunya kita buat terpisah. Oke, udah selesai. Sekarang kita bikin sausnya. Garlic butter sauce. Lihat ya. Sausnya nih guys, cuman butter sama garlic dicampur semuanya. Nanti tinggal disiram di atasnya kalau udah jadi. Lihat sini ya, bikin sausnya. Masukin garlicnya yang udah dicah nih, cah halus kecil-kecil. Kita langsung masukin ke butternya. Udah selesai, langsung kita angkat, langsung kita siram di atasnya sausnya.
guys, jadi deh octopus butter garlic. Kita coba yuk, let's go. Lagi nyobain si octopusnya, enak banget, empuk banget, dan rasanya pas. Pas banget, enak. Makan ya, selamat makan. Mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah lebaran haji kedua aku di Melbourne. Dan Idul Fitri juga udah 2 kali di Melbourne. Jadi aku udah melewati 4 kali lebaran di Melbourne. 2 kali Idul Fitri dan 2 kali Idul Adha. Aduh guys, kangen banget sama Indonesia. Semoga pandemi cepat berakhir, bisa balik kehidupan normal lagi. Virus-virus yang jahat-jahat, segala COVID-19 dari segala varian juga bisa punah dari muka bumi ini, jadi kita bisa kumpul bareng lagi semuanya. Oke guys, thank you ya udah ikutin video kita hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @karissa_puteri. Thank you ya guys. Minalajinapa izin. Maaf lahir dan batin. Bye. Gak bisa, tambah aja, tambah segedean. Jangan lagi kan. Jangan yang kecil. Masuk gak? Iya. Masuk kan? Iya. Keluarin ya. Iya. Si Papis tuh suka magic nih. Oh, ini robek. Iya, gak bisa, 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 gak b